Halo teman-teman, karena kami lagi ada di Semarang, jadi saat ini kami ingin mampir ke pusat oleh-oleh khas Semarang dan Jawa Tengah, yaitu Bandeng Juwana El Rina. Nah, ini tuh udah viral banget, hampir semua orang yang ke Semarang tahu tempat ini. Nah, di dalamnya tuh ada apa aja sih? Yuk kita langsung cek ke dalam. Nah, ternyata teman-teman, selain bandeng yang durinya sudah lunak, sebelum kita masuk ke area perbandeng-bandengan nih, kita disuguhkan dulu sebelah kanan dan kiri ini ada rak makanan atau rak cemilan nih, seperti ada manis mangga, kacang, dan banyak nih. Kita lihat-lihat dulu ya, apa aja sih snacknya atau cemilan yang disajikan nih. Nah, ternyata ada juga nih Winko Babat. Nah, ada yang bentuk kemasannya seperti ini maupun ada di dalam kotak nih. Tergantung kita mau pilih yang kemasan yang seperti apa. 21.500. Winko Babat yang isinya 20, harganya 100.500. Ini yang isinya 10, 50.500. Nah, sekarang barulah kita ke area bandeng yang jadi ciri khasnya oleh-oleh dari Semarang ini. Harga bandeng juananya. Harganya 165.000, betul ya? 123.000. Kalau di vakum dia lebih lama. Vakum saya 1 bulan di luar kulkas. Oh, oke. Okay. Itu untuk perjalanan 2 hari lebih. Biasanya pakainya yang vakum. Kalau ini bisa satuan? Bisa. Satuannya berapa ya? Kurang lebih 50.000-an, menyesuaikan beratnya. Gitu, coba satu duit. Berarti dia full ya? Iya. Gak ada duri ya? Iya. Digoreng atau diapain gitu deh? Digoreng bisa, kalau gak dibungkus juga bisa. Ini satu ekor 62.000. Kalau freezer gak apa-apa berarti ya? Gak apa-apa, bisa 7 hari kan? Kalau ini dia apa? Kalau itu otak-otak bandeng sama, cuma beda ketahanannya. Itu ketahanannya bisa 1 bulan, kalau otak-otak ini 3 bulan dan 4 kulkas. Kalau udah dimasukin kulkas? Bisa 5 hari, freezer 1 minggu. Ada tambahan sama ini? Ini otak-otak, stikernya warna ungu. Ini selangko ya? Ini 2 lukas. Ini selangko ya? Yang buat orang yang
mochi gemini tepung, gemini kecil, gemini besar kue mochi. Isinya berapa ini ya? Gak ada jumlah isinya. Lumayan berat sih. Nih, lumayan berat gak kelihatannya. Kue mochi gemini. Cuma satu. Nah, teman-teman, semoga video ini dapat menjadi tambahan referensi teman-teman ketika ingin belanja oleh-oleh saat di Semarang atau Jawa Tengah. Terima kasih ya sudah ikutin kita terus. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.